Halo, balik lagi bersama gue Rai di Jebo TV. Kali ini gue mau bikin konten nyuci-nyuci lagi, oke? Karena banyak yang request nanya gimana caranya membersihkan yang baik dan benar. Nah, gue kasih lagi nih tips yang mungkin bermanfaat buat kalian ya. Tapi sebelum ke videonya, kalian like, share, dan subscribe channel ini agar berkembang. Nah, kalau yang masih bingung, silahkan komen, oke? Langsung aja ke videonya. Assalamualaikum nyonya nyonya tuan tuan. Cari bala bantuan, gak pernah vakum, selalu kerja cari cuan. Skill megalitiku, aku dari masa. Oke, teman-teman, sekarang gue lagi ngisi embernya lagi ya. Terus barang yang dieksekusi ini bekas scripting gue kemarin di Om Nur. Ini banyak bercak-bercak kayak begini ya. Oke, ini bakal hilang atau enggak? Gue kasih tunjuk. Oke, jadi banyak kayak gini, kita langsung aja biar dia barangnya jadi mantep. Lu apa ambil? Iya. Itu apa? Kamu udah mulai? Aku udah rekam dari tadi, kamu parah banget, orang kira ini juga nih. Nih pokoknya ini ya, bahannya tetap sama. Masih, gue masih pakai rinso cair plus molto ya ini. Gak ada gunting, kamu ada gunting? Nah, pakai gigi aja. Terus gue kasih pakai baking soda, ini katanya ampuh ya. Kita coba nih, bakal berguna apa enggak buat ngilangin noda ini ya, oke? Ini barangnya gue cemplungin di air. Ini pakai airnya air biasa ya. Itu yang kemarin hoodie kemarin udah kering udah bagus. Emang ada hoodie? Yang warna putih. Oh iya. Mana fotonya? Aku mau pakai aja. Hah? Kan di sini nyucinya. Emang di sini ya? Iya. Ini lagi diapain? Ini lagi dipenuhin dulu airnya ya teman-teman ya. Apalah durasi sedikit ya. Nah, ini tetap pakai bahan ini ya. Sama ini baking soda. Kita lihat kampuhannya. Oke. Mantap nih. Udah mulai ya? Udah. Tetap gue pakai gunting gigi ya. Hati-hati. Nah, udah akhir nih, nggak terlalu keminum lagi kayak kemarin. Langsung aja. Cemplungin nih sabunnya sih. Semua? Iya, emang kenapa? Apa-apa, biasanya aku semua itu untuk beberapa baju. Kalau aku semua biar ini aja, maksimal. Maaf ya, gerak-gerak aku habis pindah posisi. Nah, kan ada tong sampah di sebelah. Bentar, kita pecek-pecek dulu guys. Ini tutorial. Oh, kamu suka itu ya? Suka di busa ya? Cuci ya? Kamu suka busa ya? Iya, biar wangi aja. Emang? Nah, gimana guys? Kalau kalian merasa ampuh dengan tutorial gue yang gue bikin ini tentang nyuci, silahkan komen ya guys. Nah, ini adalah ekspresi. Kita langsung aja masukin cap kupu-kupunya. Ini punya mama kamu ya? Baking soda, iya. Tanya ampuh nih. Biasanya ya banyak secukupnya aja ya guys ya. Ini kalau udah kasih ke aku jangan ditutup, tangan kamu kena sabun. Sebentar kalau ini aku ganti deh. Kayak ini ya, dibumbuin kayak adonan. Coba nih, taruh dulu. Tahu berguna. Emang ya. Fungsinya buat apa nih, sih? Kita kucek-kucek dulu. Ah, fungsinya. Fungsinya nih, ini kan ada noda nih. Nah, kita coba nih, coba tetesin. Sedikit banget. Nah itu dikit ya, rasanya aku udah banyak. Kamu sih bukannya yang ini, harusnya bukannya yang ini. Emang dikit? Nah, kita gini-gini nih. Semoga ampuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman nih, udah mulai hilang ya. Setelah beberapa kali gua kucek-kucek dan gue juga sikat nih, ini udah mulai hilang. Mungkin harus dilakukan beberapa kali ya. Terus baking sodanya ya banyakin aja gitu. Jadi ya ampuh lah ini kalau menurut gue. Tadi kan nodanya tebel nih, kayak kerak banget. Nah ini sekarang tipis-tipis udah mulai hilang. Mungkin tinggal gue lakuin berapa kali hilang kok. Oke, lanjut lagi. Oke
teman-teman, ini harus dilakukan beberapa kali ya. Ini tadi nodanya kan tebel banget tuh yang di awal. Nah ini sekarang udah hilang. Jadi biar nggak kelamaan, gue kasih tahu ya. Ini kalau baking soda sama sabun ini ampuh, tapi lebih ampuh lagi kalau pakai sabunnya vanis ya teman-teman ya. Jadi biar lebih cepat aja lah. Ini karena gue salah sabun aja nih. Coba kalau baking soda campur vanis itu pasti cepat hilang. Dan ini tinggal dilakukan beberapa kali lagi ya, ini udah hilang nih. Tuh. Yang tadi kan tebel-tebel nih, sekarang hilang semua. Biasanya kan kalau pakai sabun biasa kan hilangnya enggak terlalu cepat gitu ya. Oke. Ini langsung gua bilas dulu. Kita lihat yang bilasnya ya, oke. Oke teman-teman, perbedaannya ya ini yang udah dikasih baking soda ya tadi udah gue sikat-sikat mana? Sama yang belum loh, masih tebel kan? Mana yang awal. Udah? Yang udah mana? Ini yang udah tuh. Nah ini tinggal dilakuin beberapa kali lagi ya, kalau bisa sabunnya pakai vanis ya teman-teman ya. Terus baking sodanya ya kalau bisa kalian banyakin aja, soalnya baking soda tuh harganya cuma goceng ya. Oke? Ini langsung mau gue jemur, nanti gue lakuin lagi sekali lagi tapi ganti sabun pakai vanis jadi biar lebih mantep lagi. Oke, sampai jumpa lagi ya di next video. Videonya sampai di sini aja, jangan lupa follow Instagram gue. Oke, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini agar berkembang. Kalau mau keren nggak perlu mahal. Bye bye.